berjarak kurang lebih 68 km dari kota Makassar, Pulau Kapoposang bak permata tersembunyi dengan keindahan pantai dan kehidupan bawah lautnya yang memukau. Berada di wilayah Kepulauan Spermonde, menjadikan pulau ini sebagai salah satu surga, spot diving terbaik di perairan Sulawesi. Di bawah permukaan lautnya yang tenang, Kapoposang menyimpan kekayaan kehidupan laut yang luar biasa. Salah satunya keanekaragaman terumbu karang. Terumbu karang menampung 25% keanekaragaman hayati laut, menjadikannya sebagai salah satu ekosistem paling penting di planet ini. Tak hanya menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan dan biota laut, mereka juga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yang akhirnya turut berpengaruh pada mata pencaharian bagi jutaan orang, termasuk masyarakat di sekitar Kapoposang. Namun, keindahan ini menghadapi ancaman besar, perubahan iklim, polusi, hingga aktivitas perusakan yang dilakukan oleh manusia, menjadikan keindahan terumbu karang, jantung kehidupan laut di pulau ini, perlahan memudar. Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, telah meninggalkan bekas luka yang mendalam. Itu mata pencarian masyarakat Pulau Kapoposang itu kebanyakan atau rata-rata mereka nelayan. Jadi ada yang mancing, ada yang pencari gurita, ada yang pencari telur ikan tuing-tuing. Kurang lebih kalau untuk jumlah jiwa yang ada di Pulau Kapoposang itu sendiri kurang lebih mungkin 400 jiwa. Terumbu karang itu untuk tempat ikan berkembang biak. Sementara karangnya banyak yang rusak. Akibatnya masyarakat nelayan susah mencari ikan di sekitaran Pulau Kapoposang itu sendiri. Dan hasil dari penangkapan mereka itu sangat minim. Rata-rata memancing, tangkapannya ikan kerapu. Kalau saya pribadi biasanya juga cari gurita. Gurita sekarang susah untuk didapat. Dulu ketika masih bagus bisa dapat sampai 10 ekor gurita, bisa dapat ikan sunuk mancing, dapat 5 ekor yang besar-besar, kadang 7 ekor, paling kurangnya 3 ekor, sekarang susah dapatnya. Paling dapat 5 itu pun jarang, 2 ekor, 1 ekor. Kalau berbicara dampak, banyak sih dampaknya. Di mana pertama itu ikan tidak bisa berkembang biak di situ, ikan mulai berkurang, dan juga bisa kita lihat di sekitar sini mulai banyak yang abrasi dengan hancurnya karang itu. Banyak faktor sih yang menyebabkan kerusakan. Yang pertama, kerusakan karena alam, itu dipengaruhi oleh arus atau ombak. Kemudian dari kurangnya kesadaran nelayan juga yang mengakibatkan karang itu rusak, seperti mungkin bom, bius, itu masih ada. Dan alhamdulillahnya di Pulau Kapoposang itu sendiri tidak ada nelayan yang melakukan illegal fishing atau yang melakukan bom atau bius. Itu kebanyakan dilakukan oleh nelayan-nelayan pendatang. Efek perubahan iklim turut menyebabkan kerusakan karang. Peningkatan suhu air laut membuat karang mengalami stres dan memicu proses yang dikenal sebagai pemutihan karang. Pemutihan ini terjadi karena alga simbiotik yang hidup di dalam jaringan karang yang berperan memberi warna serta nutrisi meninggalkan karang akibat suhu yang terlalu tinggi. Selain itu, polusi dari daratan juga mengancam terumbu karang. Limbah industri, pertanian, dan sampah plastik yang masuk ke dalam laut dapat menutupi permukaan karang hingga menghambat proses fotosintesis, sehingga dapat merusak kesehatan karang secara keseluruhan.
Dampak kumulatif dari penyebab-penyebab tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan pada terumbu karang. Tanpa tindakan nyata, ekosistem yang berharga ini bisa hilang selamanya. Masyarakat di sekitar yang merasakan dampak langsung tidak tinggal diam. Mereka sadar, jika tidak ada tindakan nyata, kehidupan mereka dan generasi mendatang akan terancam. Mereka memutuskan untuk bangkit, menjadi pelindung bagi terumbu karang. Mereka bergerak membuat sebuah kelompok masyarakat penggerak konservasi terumbu karang yang disebut Kompak Web Spider. Kalau Web Spider ini dibentuk dari tahun 2019 ya. Anggotanya sih terdiri sekitar 20 orang. Dan awal pembentukan itu anggotanya anak muda semua. Nah, kami sebagai pemuda generasi penerus melihat bahwasanya kita harus mengembangkan lebih baik ini. Karena yang bisa nantinya dampaknya ke kita juga. Kegiatannya itu seperti penanam karang yang sudah ada di depan pulau kita ini. Udah ada beberapa reef star yang sudah dipasang. Mungkin ada sekitaran 200-an. Teman-teman kelompok itu biasa kayak ini keliling monitoring bersama atau kayak ada yang pengambilan data lamun dari kayak mahasiswa penelitian begitu. Kita ada kegiatan untuk pembersihan, perawatan setiap per minggu. Karena kan rata-rata di kelompok web spreader itu rata-rata nelayan. Ada jeda untuk pembersihan itu di hari Jumat. Bentuknya itu yang kayak jaring laba-laba gitu kan. Itu yang kayak membuat namanya web spreader. Web spreader ini kayak lebih praktis gitu. Kayak mudah diangkat, tempatnya juga tidak terlalu ambil banyak. Jadi biasa kayak masih ada tumpukan karang itu. Kalau meja beton kan susah untuk ini, nyari posisi kan. Kalau web spreader sendiri itu lebih mudah, soalnya dia kayak nggak rapat turun ke ini, ke karang. Pemasangannya itu kita kaitkan di bawah kakinya. Baru kita kasih patok di bagian pinggir. Baru kita ikat kakinya yang sudah tertempel sama kaki-kaki yang lain itu. Ya, ada beberapa faktor sih untuk melakukan kegiatan itu. Mulai dari cuaca, kan untuk pembuatan itu ada metode pengeringan. Seperti racingnya, ketika itu butuh waktu sekitaran 3 hari untuk pengeringan. Ya, tapi kalau kayak kendala yang lain, kayak adopsinya karang ini belum kayak tersebar luas gitu. Restorasi terumbu karang ini memang tidak bisa dijalankan hanya oleh satu pihak. Kolaborasi antara anggota kelompok penggerak, masyarakat, hingga pemerintah sangatlah penting. Pemerintah melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ikut andil dalam upaya restorasi terumbu karang di Pulau Kapoposang. Pasca dari destructive fishing, karang rusak, ternyata kita bisa lihat sendiri di sini tingkat abrasinya cukup besar, cukup parah begitu. Mungkin tidak lama lagi mungkin akan semakin maju lagi begitu, apalagi ditambah dengan perubahan iklim. Kita harapkan karang yang kita tanam di sini itu bisa mereduksi gelombang arus sehingga mengurangi terjadinya abrasi di pulau ini. Makanya kami mencoba melibatkan kelompok masyarakat yang ada di sini. Alhamdulillah ada kelompok masyarakat web spider yang sudah terlibat aktif gitu, membantu kami untuk kegiatan rehabilitasi karang di Kapoposang ini. Pembinaannya itu yang difasilitasi untuk belajar cara mengikat, untuk jenis karang yang bagus, dan untuk kayak tempatnya itu di mana bagusnya. Yang dikasih mulai dari tabung sebanyak 4 biji,
dan juga dengan pengisian itu kompresor satu biji. Untuk pelatihan ada beberapa anggota yang sudah bersertifikat RE Open Water, Advan juga ada. Kami dari BKKPN Kupang akan memberikan bantuan. Sebenarnya ini bantuan yang kedua untuk kelompok penggerak konservasi. Karena bantuan yang pertama dulu kami evaluasi progresnya, kondisi barangnya itu ternyata sangat bagus. Dan malah lebih berkembang karena di samping membantu kami di rehabilitasi sekarang, mereka juga mencoba menyewakan. Jadi di sini kan pariwisata yang berkembang itu adalah selam. Makanya kami berikan bantuan sesuai permintaan mereka, itu jumlah tabung ditambah dan satu unit laptop. Karena ini berkembang sampai coral adopt sekarang, yang mereka rintis, ini sudah berjalan dengan baik. Kapal Posang ini sangat potensial untuk dikembangkan untuk wisata bahari. Yang utama di sini adalah untuk wisata selam. Kemudian juga kita bisa melihat penyu, mungkin tidak jauh dari pantai sini, karena menunjukkan bahwa ekosistem yang ada di sini sudah mulai membaik. Saat ini, Kompak Web Spider telah menjadi kelompok penggerak masyarakat yang mandiri berkat program adopsi karang. Sebuah program yang memanfaatkan teknologi sehingga memungkinkan masyarakat luas dari berbagai daerah dapat ikut serta menjaga keindahan laut Pulau Kapoposang. Kalau untuk yang mau adopsi karang itu, untuk tim dari Kupang itu udah nyediain link gitu kan. Untuk kalau mau pemesangan ini, adopsi, dia tinggal masuk di link, baru dia ngisi datanya. Kalau udah sesuai gitu sama berapa fragmen gitu yang mau dipesan, harus kirim buktinya dulu. Kalau udah ada buktinya, pengiriman, baru dikoordinasi dari teman-teman ke kami kan. Kami yang tugasnya yang membuat kayak memotongkan besi untuk pembuatan restar kan. Dan sekarang kita menuju ke lokasi pembuatan transplantasi. Dan ini dia lokasinya. Dan di sini lokasi pembuatan transplantasi itu sendiri. Dan kemudian ini langkah awal pembuatan, yaitu pemotongan besi dengan panjang 120 cm panjangnya. Itu ada 3 buah. Dan untuk yang sudutnya itu, panjangnya itu 36 cm, memerlukan 6 buah untuk satu restart. Dan setelah tahap pemotongan selesai, kita berpindah ke tahap kedua, yaitu pelengkungan. Untuk pelengkungan ini, posisi kakinya ini dari lengkungan itu, tingginya itu 33 cm. Nah, setelah tahap kedua, yaitu pelengkungan selesai, kita pindah ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga dengan pengelasan. Di sini, pengelasannya itu ada rangka tersendiri, supaya bentuknya itu semua sama. Jika sudah pengelasan selesai, kita pindah ke tahap keempat atau dengan ini, cat anti karat, biar besinya nggak terlalu berkarat nantinya. Setelah anti karatnya kering, kita pindah ke tahap kelima, yaitu peresingan. Kalau untuk resingan ini, kita kasih 2 kali. Yang untuk pertama resing itu, campurannya itu 1 kilo resing, 7 ons talaknya, biar tidak terlalu cair. Nah, untuk setelah di resing, untuk resing kedua itu campurannya 1 kilo resing, setengah kilo talak. Setelah tadi dikasih resing, untuk pertama kita lapisi dengan pasir. Lalu kita resing yang untuk kedua, kita lapisi dengan pasir. Lalu kemudian
kita keringkan dan hasilnya kayak begini. Ini adalah tahap akhir dan selesai. Restarnya udah siap, baru kita tanya namanya siapa yang pemesanan adopsi ini, atau kayak siapa tahu kayak ada request warna karangnya gitu kan, warna taggingnya apa. Kalau udah sesuai, baru kita tulis namanya, baru kita kasih turun restar di bagian yang sudah terpasang. Kita gabungin aja di situ. Kalau restarnya udah turun, kita udah gabungin, baru kita ke tempat pembibitan karang yang pertama itu, kita ambil di situ karangnya. Kita ambil sebagian yang seukurannya itu 15 cm satu fragmen. Karang itu kayak ngambilnya di dangkal itu harus pasangnya juga di dangkal. Karena nggak bisa ambilnya di dangkal, pasangnya di kedalaman. Atau justru sebaliknya, ambilnya di kedalaman, pasangnya di dangkal. Karangnya itu, diikatnya itu harus ada dua kabel tis. Karena kenapa? Karena kalau satu, karangnya itu bisa bergerak. Sedangkan kalau karangnya itu bergerak, susah untuk nempel di ini, restart. Karena kalau nggak nempel, dia itu susah untuk bertumbuh. Karangnya goyang gitu kan. Baru kita foto satu persatu karangnya dengan namanya. Untuk pembuatan sertifikat, ini nama yang memasangkan karang. Terus di-upload itu fotonya di Instagram. Perawatannya, kalau awal pertama itu sekitar 2 kali sebulan. Dan itu berpanjangan sekitar sampai 4 bulan. Dan kita ambil ini dokumentasinya itu selama 4 bulan itu untuk dikirim ke yang pengadopsi. Kalau untuk harganya itu per fragmen itu 150. Nah, sedangkan untuk Revstar, satu Revstar itu ada 15 fragmen. Nah, sedangkan kalau kita pesan itu yang untuk satu Revstar itu yang langsung 15 fragmen itu cuman 750. Ya, dapatnya kayak semua fotonya sama perawatannya yang harus dijamin dia itu kayak tumbuh. Nah, sedangkan kalau kayak ada yang mati, kita ganti. Kalau kita mulai pengadopsian itu mulai Maret, ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 60 pengadopsi dengan daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Biak, ada yang dari Jakarta, Maros, Makassar. Hasil dari upaya ini mulai terlihat nyata. Perlahan namun pasti, terumbu karang kembali tumbuh dan ekosistem laut mulai pulih. Terumbu karang yang dulu redup, kini mulai kembali hidup. Ya, semenjak ada rehabilitasi karang, penghasilan dari nelayan itu sendiri sangatlah berdampak. Yang dulunya mereka waktu masih karang rusak itu, mereka kadang tidak dapat dalam satu hari. Alhamdulillahnya sekarang mulai dapat 2 ekor, 3 ekor itu untuk ikan-ikan kerapu. Dan untuk wisata itu saya lihat ada spot-spot untuk snorkeling, untuk diving, untuk wisata. Dan alhamdulillahnya di kelompok itu sendiri ada teman-teman yang bisa jadi guide. Yang bisa menarik wisatawan masuk untuk melakukan snorkeling atau diving. Dan saya lihat kemarin-kemarin itu wisatawan sangat senang melihat karang-karang yang tumbuh itu. Alhamdulillah, mungkin ada perubahannya karena hasil tangkapan juga sudah agak mulai. Seperti ikan kerapu kemarin-kemarin itu menurun. Sekarang ini musim yang lalu, waktu memancing ikan kerapu itu sudah alhamdulillah. Harganya juga sudah lumayan. Dan kita juga pencari gurita juga di karangnya-karangnya itu. Kalau makin bagus kan makin banyak tempatnya.
Siapa yang mengira? Perairan yang dulunya hanya berisikan pasir dan rubble, kini menjadi salah satu tempat yang dinobatkan sebagai surga untuk kegiatan diving di Sulawesi Selatan. Tak hanya mengembalikan ekosistem dan meningkatkan pendapatan, restorasi terumbu karang oleh Compact Club Spider telah berhasil membuka peluang lebih besar bagi masyarakat sekitar. Sebetulnya target kita kan 30% dari total luas kita itu, total terumbu karang kita sampai saat ini yang sudah kita kembangkan ada kurang lebih 17, sekian hektar yang terdiri dari 569 spesies yang ada. Dari target yang sudah kita tetapkan untuk perluasan kawasan konservasi 30% itu ya akan tercapai sampai tahun 2045. Salah satunya kawasan konservasi yang terlindungnya adalah karang. Sampai tahun 2004 tercapai 29,27 hektar, artinya itu 9, sekian persen dari target yang harus kita capai 10% yang harus tercapai di tahun 2030. Artinya sudah mendekati dari target yang ditetapkan. Tapi kita masih punya pekerjaan panjang mencapai 30% luasan laut Indonesia di 2045. Salah satu fungsi karang itu, selain menghasil oksigen, dia meresif karbon, dan dia sebab pemijahan ikan. Nelayan kita yang di pesisir, sebagian besar itu mencari ikan di daerah-daerah. Bisa kita bayangkan kalau misalnya karang itu rusak, tidak ada ikan, nelayan kita akan mencari ikan kemana? Akan lebih jauh. Kita punya concern kepada bagaimana masyarakat ikut serta menjaga kawasan konservasi itu. Salah satu contohnya adalah Kompak ini, Web Sadar. Mereka kita berikan bantuan, kita berikan sosialisasi, kita berikan pendampingan, dan terus kita akan melakukan evaluasi apa yang sudah mereka kerjakan. Dan harapan kita bukan hanya Kompak ini, akan muncul kompak-kompak yang lain dan lain yang akan melakukan yang sama, kita lakukan kegiatan yang sama, sehingga kawasan konservasi khususnya karang di seluruh Indonesia ini akan betul-betul tetap terjaga. Itu komitmen kita ke depan. Kisah restorasi terumbu karang di Pulau Kapoposang adalah bukti nyata bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan secara harmonis. Ini bukan sekedar kisah kegiatan masyarakat biasa. Ini adalah kisah tentang kesadaran, perjuangan, dan harapan untuk masa depan. Harapan kita ke depan bahwa ini akan tetap berlanjut dan bukan hanya pemerintah yang akan melaksanakan itu. Keterlibatan masyarakat sangat penting, didukung oleh pemerintah daerah, LSM, dan semua stakeholder. Sehingga betul-betul peran daripada seluruh elemen itu dapat mendorong tujuan daripada keberlangsungan ekosistem, khususnya konservasi, lebih khusus lagi keberadaan karang kita akan lebih baik ke depan. Itu harapan kita ke depan. Semoga kelompok Web Spider ini bisa lebih berkembang, terus menjadi contoh kelompok untuk kelompok-kelompok yang ada di Pulau Kapoposang. Bisa menjadi contoh lah untuk wilayah Indonesia bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia sadar akan kelestarian terumbu karang itu sendiri. Harapan untuk kedepannya, semoga adopsi ini bisa berkembang dengan baik dan para masyarakat bisa mengadopsi karang dengan cara metode tadi. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa kelompok Web Spider bisa berkembang lebih baik lagi, bisa melestarikan terumbu karang yang ada di Pulau Kapoposang ini. Harapannya sih semoga kompak kami ini lebih dikenal jauh dan bisa mengaitkan wisatawan berkunjung ke Kapoposang ini dengan atas nama kompak kami. Itu aja. Harapannya ke depan itu semoga kelompok Web Spider itu lebih jauh lagi dikenal dan ada pelatihan seperti desain sama pemasaran gitu. Perjuangan kita belum selesai. Masih banyak terumbu karang lain yang harus kita lindungi.
Dengan kerjasama dan komitmen kuat, kita dapat memastikan bahwa harapan di bawah ombak terus tumbuh dan berkembang, menciptakan masa depan cerah bagi ekosistem laut Indonesia di masa mendatang.